Nama saya Abdul Munim. Jarang ya nama orang Abdul Munim ya. Itu di Mesir banyak. Di Sudan banyak. Saya udah ke Mesir, udah ke Sudan. Abdul Munim. Kalau nama orang ada Abdul, berarti sesudah Abdul itu kata itu berarti apa? Nama. Nama Allah. Arti Abdul apa? Kalau sidul apa artinya? Jadi kalau manggil saya Abdullah aja itu penghinaan. Kenapa? Saya dibilang hamba. Eh hamba gitu kan. Kalau dipanggil Munim aja ketinggian. Itu Munim itu pemberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Nah, tapi karena nama saya Abdul Munim bersama saya Anda pasti nikmat. <laughs> umur saya udah 62. Cocok nggak dengan wajahnya umur 62? Cocok ya. Kalau dibuka cocok sebuah putih kan. Nah. Anak saya empat, tiga udah berumah tangga, satu suaminya orang Amerika, tapi hafal Quran. Adik beradik ada empat suaminya itu hafal Quran semua, orang Amerika tapi, alhamdulillah. Yang kedua anak saya jadi diplomat juga seperti saya, kemarin terakhir tugasnya di PBB, jadi asisten presiden Majelis Umum PBB. Alhamdulillah, dapat posisi yang bagus. Saya udah 35 tahun jadi diplomat, sekarang udah pensiun tahun 2020. Saya udah keliling dunia, udah lima benua saya datang. Ibu mau udah udah, udah pada keliling dunia nih? Kalau keliling Bandung udah? Lalu. Ke Jakarta udah? Jalan-jalan ke Medan udah? Lalu. Kesian amat. Gimana ke Medan aja belum, aturannya udah ke bulan kita. Jangan-jangan udah ada yang ke bulan, jalan bulan maksudnya. Ada jalan bulan sini. Enggak ada, oke. Okay. Kalau ibu-ibu, ke Medan aja enggak. Anaknya udah sampai mana? Udah ada yang keliling dunia anaknya. Bu, kok tinggal, ketinggalan sekali orang Islam nih Kesian banget. Orang udah bulat balik ke bulan. Gimana? Orang udah bulat balik ke bulan. Kita ke Medan aja nggak pernah gimana itu. Mungkin Bandung lebih bagus dari Medan. Jadi malas ke Medan. Medan itu kampung saya. Saya lahir di Medan. Maaf ya Bu, ya orang Medan ini bahasanya agak tembak langsung. Udah terasa enggak? Udah ya. Kalau kalau kurang-kurang pas maaf mohon maaf ya. Nah, nanti lebih tembak langsung lagi nanti setelah ini ngegas ini. <laughs> lebih dalam lagi. Sekarang saya tinggalnya di Jakarta. Anak ketiga baru nikah kemarin sama orang Jawa. Namanya Dimas anak yang keempat belum nikah tapi jadi master chef dia. Saya bilang nggak usah lah tapi dia dia senang jadi master chef padahal dia S2-nya di ITB teknik. Cuma katanya jadi selebriti kalau dia kemana-mana baru minta foto. Baiklah sampai situ aja kenalan nanti takut habis waktu ya. Ibu-ibu ini ah, supaya semangat kita kita selawatan suka selawatan enggak suka ya Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ya Habibi Salam Alaika Salam Alaika Ahmad ya habibi Ahmad, ya habibi, Ahmad, ya, habibi. ya habibi, salam Tapi ada getaran enggak dalam hati kita dengan salawat tadi? Apa artinya Ahmad ya Habibi? Habibi, Pak Habibi udah meninggal. Apa arti Habibi? Kekasihku. Iya, Nabi Muhammad itu kekasih ibu-ibu. Iya, bukan kekasih pacaran kayak suami, bukan ya. Kekasih yang kita cintai karena dia yang membawa jalan selamat. Salam alaika, selamat kepadamu. Itu penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Tanda salah satu cinta Nabi Muhammad itu datang di ziarah kuburnya. Udah pada kemandidah ini. Kok banyak kesiannya ini? Aduh. Gimana ke Madinah? Jakarta aja belum. Udah ke Jakarta udah ya. Medan yang belum ya. Ayo, rame-rame yuk. Caranya gini bu, nanti kalau ke Madinah pun ibu gedungnya sama seperti ini juga, tiangnya seperti ini, bahannya dari semen sama batu, supaya kita rasa di Madinah kita tulis saja Madinah. <tuk> <yuk> saya sering, sering saya bilang sama anak saya daripada ngeluarin ongkos ya kan, sama juga nanti karpetnya, karpet juga, pohonnya gitu juga ada batangnya ada daunnya, cuma sana lebih banyak korma kan gitu ya. Nanti bu kalau rindu-rindu mau kemana-mana tulis aja di rumah perasaan di sana. Udah sama aja. Itu ibarat pakai minyak wangi bu. Ibu tahu nggak pakai minyak wangi yang murah efektif tapi hasilnya luar biasa. Ibu kalau pakai minyak wangi di mana ditaruh minyak wanginya? Di tangan. Siapa yang cium wanginya kalau di tangan? Ibu mau tahu supaya hemat tapi luar biasa di mana mana jadi wangi taruh aja di dong ibu sini minyak wanginya Kemanapun pun ibu wangi padahal cuma setetes dua tetes gitu menghematkan tapi jadi wangi kemanapun, pun keluar aja wangi gitu juga jalan-jalan supaya jangan banyak duit keluar mau ke Medan tulis saja Medan kalau perlu dicetak gambar Masjid Raya Medan taruh di situ terasa di Medan jadinya oke ya ini ilustrasinya agak banyak jadinya Tadi disampaikan bahwa kita mau ceramah tentang dakwah wasatiyah, Islam wasatiyah. Pernah dengar? Ibu udah pernah dengar apa itu Islam wasatiyah? Wasatiyah. Ada yang pernah cucuk tangan? Iya udah jalan-jalan, enggak ke Madinah, enggak wasatiyah juga, enggak. Terus ibu-ibu Bandung ini jangan loyo banget lah, kesannya kok nggak tahu apa-apa. Udah barusan. Setelah ini nggak lupa lagi seumur hidup ya. Nah, nanti pulang ajarkan sama anak-anak Islam wasatiyah apa itu. Ibu dengarkan banyak-banyak banyak merek merek ada Islam ini, ada Islam ini. Kalau ibu-ibu saya tanya, ibu Islam yang mana ini? Apa nama Islam yang ibu yakini? Ah, kalau malu-malu bilangnya apa bu siapa yang bilang alusona semua ibu-ibu yang ada di sini tahu apa itu Ahlus sunnah wal jamaah saya sedih juga bu lihat orang Islam ini udah berpuluh-puluh tahun ikut ngaji yang disampaikan sebenarnya itu itu lagi itu lagi waktu ditanya nggak tahu kenapa begitu Dibilang bodoh nggak mau kita bilang bodoh kita nggak bodoh tapi ditanya nggak tahu juga nanti bilang bodoh nggak mau tapi di, memang nggak tahu kalau orang nggak tahu berarti nah ini orang batak keluar bataknya udah. ada nggak ibu-ibu di sini dibilang bodoh mau kalau di Medan biasa itu ah bodoh kali pun kau katanya tapi bukan maksud menghina biasa aja tuh maksudnya janganlah itu aja nggak paham. Oke Bu, nanti saya buat pertanyaan, ada hadiahnya. Pertanyaannya apa yang saya sampaikan ini? Ya. Apa tadi Islam apa namanya? Wasatiyah ya. Nah. yang barusan tadi aliran apa? Islam Ahlus Sunnah. Ahli Sunnah apa Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu kalau nanti bilang ahlu sunnah jamaah, keren juga itu. Uh, pinter jadi. Kedengarannya pinter lah, karena tahu. Nah, tapi lebih pinter lagi kalau tahu apa sebenarnya ciri-ciri aliran ahlu sunnah wal jamaah. Ibu pernah dengar gak aliran siah? Pernah? Ibu termasuk siah apa ahlu sunnah wal jamaah? Tahu bedanya siah dengan ahlu sunnah wal jamaah? tahu ya? Benar, siapa tahu kasih 50.000 <laughs> Oke, kita bicara ahlus sunnah wal jamaah, nanti kita bicara wasatiyah ya. Saya dari Majelis Ulama Indonesia, saya ini di periode kedua udah. Periode pertama, lima tahun pertama dulu saya di bagian Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. Di lima tahun sekarang ini saya minta bagian dakwah lah, saya senang dakwah. Nah, saya di situ wakil ketua Komisi Dakwah ketuanya Haji Zubaidi orang NU. Saya ini dari Alwasliyah. Alwasliyah ibu tahu enggak? Enggak tahu. Kalau, kalau gitu saya terangkan sedikit boleh Alwasliyah. Alwasliyah ini satu organisasi mirip seperti NU dan Muhammadiyah juga. Lahirnya tahun 1930 sebelum merdeka itu kan. Kita merdeka tahun 1945 berarti berapa tahun sebelum merdeka lahirnya? 15 tahun sebelum merdeka. Kalau NU lahirnya tahun berapa? Ada yang tahu? 19 28 ya? 26. Coba lihat di Google. Sekarang gitu, Bu. Ada alat bantu profesor yang lebih pintar. Mbah Google. Coba yang satu lihat NU, yang satu lihat Muhammadiyah tahun berapa berdirinya? Kalau Muhammadiyah, Muhammadiyah tahun berapa? Kalau Al-Wasliya, Al-Wasliya tahun 30, kalau nggak salah Muhammadiyah tahun 1926 ya, NU sebelumnya lagi, nah. 1912 ya, kalau NU 26 ya, Al-Wasliya itu 1930. Ini organisasi yang tiga, ini organisasi yang tua. Mereka berjuang untuk memerdekakan Indonesia sebelum merdeka. Masih banyak ada beberapa lagi organisasi-organisasi Islam yang muncul sebelum merdeka. Nah, saya kenalkan al wasliyah dulu karena saya orang wasliyah. Ya, dulu ada yang disebut namanya kaum tua. Ingat, Bu, ya, iman, Ibu, ibarat ngisi keranjang nih. jangan pulang-pulang kosong. Ya, kaum apa namanya? Kaum tua, siapa yang disebut kaum tua? Orang yang beragama gayanya seperti NU. Itu dulu disebut kaum tua. Gimana NU itu? Kalau sholat, subuh ada kunut ya, terus-terusan. Kalau maulid, merayakan maulid. Suka selawatan-selawatan kayak tadi. Itu gaya NU itu kan. Nah, dulu disebut itu kaum tua. Ada namanya kaum muda. Nah, gaum muda itu orang-orang Islam yang berpaham mengamalkan ajaran Islam model Muhammadiyah. Muhammadiyah ini modelnya enggak mau dia kunut subuh, benar enggak? Kalau sholat pakai celana panjang enggak apa-apa, tapi kalau Muhammadiyah, NU kan pakai kain sarung. Habis sholat biasanya kalau orang NU ada baca zikir-zikir bersama, ya kan, kemudian doa bersama orang Muhammadiyah di, habis sholat diam-diam aja masing-masing. Nah itulah cirinya. Tapi sebenarnya perbedaan NU Muhammadiyah itu bukan masalah prinsip, masalah yang kecil-kecil aja yang masalah sunnah. Jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan. Cuma waktu itu dipicu oleh Belanda, memang politik Belanda apa? Pecah belah dan kuasai. Dipecah belahnya, diadu domba ini. Sama Islam digunakannya lah perbedaan yang kecil ini. Sehingga dulu Adik-beradik pun yang satu NU, satu mama dia udah gak mau satu rumah lagi ada itu. Sampai kayak gitu, karena dia adu domba. Kita ini pun masyarakat Islam ini bisa diadu domba juga tuh antara kelompok yang berbeda satu dengan lain. Kalau kita nggak kuat ilmunya, kita bisa kayak lalang kering atau lalang kering. Kalau dibakar gampang marah. Tapi kalau kita udah biasa ngaji gini, mau diapain juga nggak apa-apa. Kita tetap istiqomah, nggak perlu kelahi, nggak perlu berantem karena berbeda ya udahlah kalau berbeda berbeda gitu ya nah. jadi karena dulu makin kelihatan berbahaya di laga-laga umat berpecah pasangkan targetnya kita harus berjuang untuk merdeka ada pelajar-pelajar di Medan pelajar maktab Tapanuli pelajar Islam mereka ada yang eh, apa belajar sama guru-guru yang pernah belajar di Mesir mereka berpikir ini kalau dibiarkan bahaya ini yuk kita dirikan organisasi yang menyatukan antara kaum tua dan kaum muda. Nah itulah di al -Wasliyah. namanya pun al Eh asal kata lain wasilah, menghubungkan. Menghubungkan antara manusia dengan Allah dan sesama manusia. Jadi sejak itu sampai berdirinya sekarang al itu selalu ngajak NU dan Muhammadiyah duduk bersama-sama, al ada di tengah sebelah kanannya NU, sebelah kirinya Muhammadiyah. Kemarin Al Wasliyah baru mengadakan eh, apa? Rakernas. Itu mengundang tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah sama digandeng. Wasliyah ada di tengah, NU di kanan, Muhammadiyah di kiri. Jadi kita kompak-kompak aja, Bu. NU, Muhammadiyah, Al Wasliyah di tingkat atas itu kompak, nggak ada enggak ada berantemnya, enggak ada kelahinya, enggak ada benci-bencian yang suka berantem benci-bencian itu di tingkat bawah karena kurang paham. Nah jadi ibu-ibu nanti nggak usah kelahi ya satu NU satu mama dia bareng aja kompak aja itu cuma beda-beda rumah dakwah aja kita sama aja umatan wahidah kita umat yang satu kita sama-sama peraluran aliran ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sekarang bertanya saya apa arti atau apa ciri-cirinya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu itu artinya keluarga atau kelompok organisasi. Bisa dilihat di Google tuh. Sunnah itu yang mengikuti sunnah Rasul. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ahlu sunnah wal jamaah dan mengamalkan secara berjamaah selalu ini berjamaah ini selalu berjamaah tapi mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan Rasul secara baik secara benar Itulah dia ahlu sunnah wal jamaah. Ciri-cirinya apa? Inti agama Islam itu ada tiga. Berapa bu? Untuk mudah mempelajari Islam itu lihat dari tiga ini aja. Ajaran Islam itu kan banyak. Yang banyak ajaran Islam itu ada di tiga bagian aja ini, tiga pilar namanya. Pertama namanya akidah. Yang kedua namanya syariah, yang ketiga ahlak. Untuk mudah ingat, akidah itu buat huruf A, syariah huruf S, ahlak huruf A. Jadi singkatannya apa? Asa. Nah, udah mudah untuk mudah mengingat ya. Asa itu apa? <tik> Pinternya ini ibu-ibu Bandung ini. Ibu ya, coba nanti pulang-pulang ke rumah tahu nggak akidah syariah halaku bingung orang hebat pinter banget katanya akidah itu apa keyakinan kepada Allah yakin kepada hal-hal yang gaib gaib yang ada disebut dalam rukun iman itu dalam kelompok akidah keyakinan kita kepada Allah kalau syariah itu ajaran-ajaran Islam secara khusus disebut hukum-hukum Islam itu disebut syariah. Yang ketiga apa? Ahlak. Yang dikatakan ahlak apa? Bahasa lain disebut tasawuf atau tingkah laku manusia yang baik. Sering disebut dengan ahlakul karima, ahlak yang mulia. Nah, ajaran siapa yang kita digunakan oleh aliran sunnah Wal Jamaah untuk akhlak ini. itu yang selalu disebut dengan eh, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazari. Atau junet Al-Baghdadi. Nah, ajaran mereka itu. Ibu-ibu ini sudah pernah membuka buku karangan Imam Al-Ghazali. Ya udah udah mau meninggal belum juga buka. Terus kalau nggak buka gimana mau tahu apa yang dikatakan Imam Al Ghazali tentang akhlak itu? Kalau aqidahnya akidahnya itu kita mengikut ajaran Imam Abu Hasan Al Asari. Pengikutnya seperti kita ini disebut Asariyah. Siapa Bu? Abu Hasan Al-As'ari itu tentang apa? Aqidah. Kalau syariahnya siapa itu? Imam empat mazhab, imam yang mengajarkan ilmu fikih. Siapa aja itu? Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Jadi orang ahlus sunnah wal jamaah itu kalau mengenai Tuhan, mempercayai Tuhan itu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan al Asari disebut Asari. Ya, ini siapa bisa jawab lengkap 50 ribu nanti saya kasih mau. Yang kedua syariahnya itu mengikut ajaran siapa? Imam, Imam Mazhab yang empat pertama siapa? Safi'i... Hambali, Hanafi dan nah, sesuai dengan orang Sunda pelan-pelan jalannya. Kalau orang Batak ngebut. Gini. Kalau ini pelan-pelan ngalun-ngalun ya. Kalau yang ketiga namanya ASA. yang ketiga namanya ahlak. Ahlak itu kita mengikut imam siapa? Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Jelas Bu? Udah berisi keranjangnya? Kalau ditanya udah tahu? Apalah artinya saya ceramah tapi ibu-ibu habis -ibu itu enggak tahu untuk apa. Saya kalau ceramah targetnya dua bu. Terjadi transfer of knowledge namanya. Pindah ilmu yang saya ketahui kepada ibu-ibu. Jadi ilmu ibu itu. Ya kan dan jadi ilmu kita bersama. Yang kedua yang saya harapkan setelah itu ada efeknya. Pinter jadinya. Bisa ngajar, bisa menjelaskan. Nah, itu kan ada efek namanya. Kalau tetap aja ibu pulang nggak bisa jelaskan nggak ada efeknya ini ceramah. Nah efek itu perlu bahkan lebih sungguh-sungguh lagi belajar jadinya. Tadinya sedang-sedang aja belajar karena ternyata banyak nggak tahu kita padahal itu harus tahu. Akhirnya tumbuh semangat ingin belajar. Apalagi yang lebih mudah. Ibu berapa umurnya? Boleh tahu nih perempuan ditanya 39. Berarti ibu masih mungkin masih banyak kesempatan untuk belajar ya. Nah, yang tadi udah tahu semua tuh. Insya Allah ya. Kalau ditanya mau jawab, dikasih 50 ribu mau? Wah, mau. Nah itulah paham, ciri-ciri paham apa? Ih jangan lupa lagi, paham apa? Ahlus sunnah. Wajar. Kalau belum paham, belum pindah kita. Saya mau pindah lagi nih yang lain. Udah bisa pindah? Udah, udah, oke. Okay. Pindah kita ya, kita sekarang belajar tentang wasot, apa? Wasotia. Nah, tadi ahlu sunnah wal jamaah ya, sekarang kita bicara tentang wasotia. Enak nggak belajar gini, Bu? Pindah nggak ilmunya? Pindah ya? Nah, yang penting, ibu nikmat, enjoy, tidak pusing gara-gara belajar gini. Tapi malu kita sama Allah kalau yang gini pun kita masih belum tahu pada umur kita udah lebih 50 sama anak-anak pun malu kita sebagai orang Islam kok cetek kali ilmunya katanya saya sedih juga kenapa saudara-saudara kita orang Islam itu memilih dalam memahami Islam itu jadi orang awam bukan intelektual muslim kenapa apa kenapa apa yang dikatakan orang awam dalam muslim banyak nggak tahu kalau ditanya Yang paling sering saya tanya apa beda syarat dan rukun, umumnya nggak bisa jawab. Ibu-ibu bisa jawab, nih, apa beda syarat dan rukun? loh kalau nggak tahu gimana diterima ibadahnya, syarat sah ibadah kalau cukup syarat dan, nah gimana mau diterima syarat rukun ini aja nggak tahu. Syarat diterimanya sholat, kalau tahu kita syarat dan rukun dan kita kerjakan syarat dan rukun itu. Kalau nggak tahu gimana, jangannya kan ada yang nggak dikerjakan orang nggak tahu. Oke, nanti kita bicarakan salah dan syarat boleh. Sekarang kita mau membahas tentang wasotiah ya, Islam wasotiah atau dakwah wasotiah. Wasotiah itu asal katanya wasoto, artinya tengah. Sering ibu sering dengar enggak, khairul umuri. AUSATUHA, langsung jawab. Coba bu, apa khairul umuri ausatuha, Belum belum nggak tahu itu. itu harus yang kalimat yang biasa didengar oleh orang Islam dan mudah mengucapkannya. Oke, okay. kalau nggak dicatat bu, orang yang nggak nyatat cuma dengar berarti dia pinter itu, kuat ingatannya. Iya kan? Orang yang nulis dia sadar bahwa ingatannya agak lemah, takut nanti lupa ditulisnya supaya waktu ditanya dia bisa baca lagi. Ibu ini sadar dia ingatannya setengah-setengah gitu ya, nulis dia. Tapi yang nggak nulis ini orang pintar ingatannya kuat, karena ditanya nanti dia tahu. Ah, oh nggak bawa buku lupa. Kalau gitu nanti pinjam bukunya. Kalau sungguh-sungguh belajar, ibu nggak bawa buku, pinjam tulis di rumah atau di foto, ceprek kan ada HP foto track pinjam ya foto cek. oh baca lagi supaya jangan lupa lagi masa lepas lagi ini kan ilmu ini kayak harta harta udah dikasih jangan dibuang jangan dijaga dipegang diamalkan wasatiyah itu wasato artinya apa nah yang tengah itu bagus apa enggak bagus nah, kalau terlalu di kiri nanti bisa ketabrak ya kan terlalu kanan Ketabrak yang enak di di tengah. Kalau di tengah itu dikawal di kiri, dikawal makanan kan. Nah, saya bagusnya duduk di pinggir apa di tengah nih. Nah, jadi semuanya kan bisa merasakan dekat gitu kan. Itulah tengah. Nah, jadi tengah ini dekat ke kiri, dekat ke kanan. Benar nggak? Memang dalam Islam itu di, selalu itu disampaikan khairul umuri. Tuh, setiap sebaik-baik pekerjaan adalah pertengahan. Kalau di Medan itu ada istilah "amat", kalau ditambah "amat" itu enggak enak. "Amat jelek" bagus enggak? Kalau jelek aja masih oke okay lah. Kalau "amat jelek", apa? Kalau ditambah kata "amat", apa? Sangat ya kan? "Amat jelek jadi sangat jelek." Kalau jelek aja masih oke okay lah, tapi kalau udah sangat jelek gimana? Nah, pintar biasa, tapi sangat pintar gimana? Ngeri juga sangat pintar. Botak kepalanya. Kadang-kadang kiri kanan dia nggak lihat lagi karena pintar sekali dia. Di otaknya tuh hanya ilmu yang dikuasainya aja. Memang kalau udah masuk sangat atau amat itu kadang-kadang udah terlalu keras dia. Yang enak tuh tengah-tengah lah. Pemain bola pun yang paling enak gelandang tengah. Kalau dia gelandang depan, dia berkewajiban untuk menggolkan bola. Kalau nggak gol bola, dia nanti dimarahi. Kenapa kau udah dikasih di depan nggak kau golkan bola? Satupun nggak ada masuk bola. Yang bertanggung jawab lagi gelandang belakang. Kenapa bola masuk terus? Padahal kau ada jaganya di belakang. Yang di tengah ini nggak ditanya kenapa? Orang di tengah dia, dia cuma ngoper bola dari belakang ke depan, nerima bola dari depan ke belakang, jaga. Jadi memang dalam Islam disebutkan khairul umuri Tuhan Ibu merasa benar enggak ini? Sebaik-baik pekerjaan itu yang pertengahan aja gitu. Enak nggak Bu terlalu miskin? Kalau terlalu kaya enak enggak? Gimana orang terlalu kaya? Kapal terbangnya 10. Gimana ngurus 10? Mobilnya 20. Pembantunya 40. Susah nggak ngurusnya? Ibu, kalau punya emas 2 kilo, dibawa aman, apa takut bahaya? ngantung ngeri kita kalau terlalu kaya, ya kan? Anda nggak di sini orang kaya yang bawa jam sekali lima supaya kelihatan kaya. Nggak ada kan yang bagus tuh, walaupun banyak uangnya, banyak bisa beli jam mahal yang dipakai tetap satu. Benar nggak, Bu? Tengah pertengahan aja walaupun kaya ya jangan yes ya tenang kayak tengah lah gitu. Jadi beragama ini pun yang paling bagus yang tengah. Ada orang beragama itu terlalu ke kiri, ada terlalu ke kanan. Nah, orang wasatiyah ini orang Majelis Ulama Indonesia itu selalu mengkampanyekan kita wasatiyah tengah. Orang yang terluka ke, ke kanan kita tarik ke tengah, orang yang terlalu kiri kita tarik ke tengah supaya kita bisa sama-sama. Kalau yang kanan dibiarkan ke kanan jauh nanti malah nggak nyambung, ya kan? Kalau yang kiri terlalu kiri nggak nyambung juga. Tapi kalau dekat-dekat kita kita saring sama-sama duduk sama-sama bicara enak beragamanya bisa kita nikmati. Siapa itu orang yang terlalu kiri itu? Dan siapa yang terlalu kanan? Tahu nggak bu? Mana yang dikatakan Islam kiri? Islam kiri itu adalah oh dia orang Islam, tapi dia suka nyaci-nyaci Islam. Padahal dia orang Islam. Dia nyaci-nyaci ulama. Masa ulama dicaci padahal dia orang Islam? Ulama dicaci apa dihormati? Ulama dibenci apa disayang? Nah, ada nggak orang Islam yang benci sama ulama? Ada nggak orang Islam yang nyaci-nyaci Islam? Baik nggak? dia punya ayah, tapi dicacet cecinya ayahnya, dibilang-bilangnya sama orang, ayahku jelek, ayahku jahat, bagus nggak kayak gitu? Nah itu terlalu kiri. Ada nggak ibu ini termasuk yang kiri nggak ini? Ada yang suka Islamnya Islam kiri di sini? PKI itu anti Islam, banyak dibunuhnya ulama. Tapi ada orang Islam bela-belai PKI ada nggak? Nah itu terlalu kiri itu. Udah membunuh ulama, sudah membenci ulama, nggak ngakui Tuhan, masih dibela-bela disayang. Dibunuhnya kita nanti. Nah ini udah mulai masuk agak tegas sedikit ini. Ibu termasuk yang membela-bela PKI atau membenci PKI? Di Indonesia Menurut undang-undang PKI nggak boleh berdiri lagi karena jahat dia. Jenderal-jenderal Indonesia dibunuhi dulu. Tapi ada nggak orang Islam yang bela-bela PKI? Nah itu terlalu kiri itu kita tarik ke kanan. Jangan kok bela-bela nanti dibunuhnya kita lagi. Ada lagi Islam yang pahamnya sekuler. Sekuler tahu ibu? Dipisahnya urusan agama dengan urusan yang, yang lain. Urusan katanya agama itu masing-masing aja. Padahal Islam itu kafah total, nggak ada yang bisa terpisah dari ajaran Islam. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak boleh dilepas dari ajaran Islam. Kalau terlepas kita udah nggak Islam lagi nanti. Ada orang Islam tapi nggak pakai kerudung, rambutnya di perempuan ini di keribu diurai-uraikan panjang sambil joget-joget. Boleh nggak kayak gitu? Kita bela nggak orang kayak gitu? Oh dia kan mau seni, ya kan? Dia kan menghibur, kan laki-laki pada senang. Boleh kita bela kayak gitu. Nah, yang bela, yang dibela kayak ibu-ibu begini nih, walaupun panas pakai kerudung ya kan, tapi berjuang daripada mendidih otaknya dibakar api neraka ya kan. Biarlah panas di dunia. Hanya nah, kayak ibu ini yang dibela, ini yang buka kerudung, yang buka-buka baju, yang pakai cawat aja itu dibela, dibilang hak aja sih. LGBT, bercinta laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan dibela. Orang Islam juga dia. Boleh nggak dibela? Nggak ada lagi nanti anak. Kalau laki-laki sama laki-laki bisa punya anak nggak? Perempuan sama perempuan bisa punya anak? Kok dibela? Dalam Islam dicela sekali. Ada yang bilang itu kan hak ajasi. Iya. Ada yang bilang babi itu juga Ciptaan Allah itu nggak boleh dilarang untuk dimakan. Ya ada yang ciptaan Allah, ada yang dibolehkan untuk dikonsumsi atau dilakukan, ada yang nggak boleh. Karena kita orang Islam kita patuhnya sama Allah, bukan patuh sama alur pikir kita. Kalau alur pikir kita sesuai dengan Allah, oke. Okay. Tapi kalau nggak sesuai dengan Allah, tinggalkan. Namanya kita orang Islam. Dalam paham tauhid tadi yang dikatakan akidah, satu kata aja kita tidak percaya dengan apa yang dikatakan Allah gugur iman kita udahlah keluar aja dari Islam kata Allah cari aja bumi yang lain jangan kau pijak bumi ini bumi ini bumi Allah kalau kau nggak percaya sama Allah keluar kau dari bumi ini cari bumi yang lain ada nggak manusia yang bisa keluar dari bumi oh keluar aja sedikit udah nggak ada oksigen mati kok sombong itu kalau orang sombong-sombongnya itu tiba-tiba kena stroke selesai nggak dia selesai mau sombong apa? Itu kabarnya Fir'aun sombong kenapa? Enggak pernah sakit. Jadi sombong, manusia itu kalau udah ada duit, ada kuasa, sombong, ngomong suka-suka hati. Tapi kalau udah miskin, wah dia baiklah dia, dekatlah dia sama masjid bela Islam. Tapi kalau udah punya kuasa, punya duit, wah mulai dia nyaci-nyaci Islam. Nah, itu namanya ekstrim kiri. Orang kayak gitu kita ingatkan janganlah kau orang Islam. Kalau kau nyaci-nyaci Islam mendingan kau nggak usah Islam lah ngapain. Gak cocok lah orang Islam nyaci Islam. Kalau orang Islam ya belalah lah Islam sayangi, lindungi, saling menyayangi. Baru enak. Orang Arab dicaci-caci padahal Nabi Muhammad orang Arab. Al-Quran tulisan Arab, bahasa Arab. Bahasa agama kita itu. Kok dibenci? Bahasa Inggris gak dibenci. Orang pakai jilbab gini dicaci nih. Ngapain tutup-tutup badan padahal indah badan itu seksi katanya. Ini zaman jahiliyah dulu ibu gimana? Seksi ibu ya. Sekarang ini udah kan zaman hijrah ya. Udah nggak seksi lagi ya. Mau seksi pun udah nggak mendukung lagi. Apa yang ditunjukkan? Muntah orang nanti kalau ditunjukkan udah zamannya udah berlalu ya. Tapi gue itu manusia, lagi keren-keren, nggak -keren, peduli ya kan tunjuk-tunjukin, udah nggak bisa ditunjuki lagi baru taubat, baru dibungkus-bungkus. Eh udahlah nggak apa-apa lah, pokoknya masih adalah menjelang akhir kita, kita udah mendekat sama Allah. Itu namanya husnul hutaima. Jadi husnul hutaima itu selain menjelang akhir hayatnya dia membaca kalimat la ilaha illallah. juga masa tuanya sebelum dia meninggal baik-baik aja dia pakai kerudung senyum sama orang nggak pernah mencari-cari kesalahan orang kalau ada sama dia dia suka ngasih orang berbagi nah ini Husnul Khotimah juga itu nanti meninggalnya orang gembira lihat dia wah ini orang baik daripada marah-marah Toto lagi marah-marah meninggal wah Bu, kalau udah tua jangan marah-marah ya Bu ya, takutnya nih jangan marah-marah meninggal matanya lagi kayak gini meninggal enggak mau nggak mau ditutup. Oke, okay. udah jelas Bu wasat ya. Ah, ada yang ekstrim kanan. Dia orang Islam tapi dia hanya bilang keyakinan yang dia yakini aja yang benar dan masuk surga, yang nggak seperti dia masuk neraka. Ada nggak orang kayak gitu? Ini nggak pernah dibuat nabi bidah katanya. Ini sesat masuk neraka. Jadi orang yang suka kunut seperti NU masuk neraka. Kenapa? Nabi Muhammad gak pernah kunut katanya. sekali sekali kunutnya. Marahlah orang NU kayak gitu. Ibu-ibu di sini bangsa mau memperingati Maulid Nabi Muhammad apa enggak? Mau ya? Nah, ada nanti orang Islam yang dicaci makinya itu apa itu orang Islam tapi memperingati Maulid sedangkan Nabi Muhammad sendiri nggak pernah nyuruh kita memperingati Maulid. Berantem nggak? Berantem jadinya. Udahlah, yang mau maulid bagus, kenapa? Mau kumpul-kumpul bicara tentang Rasulullah, kan bagus itu. Daripada kumpul-kumpul Disko mana lebih bagus? Alasannya karena maulid nggak pernah disuruh nabi. Jadi siapa yang membuat maulid itu bid'ah itu mengada-ngada masuk neraka. Ya udah baik-baik, kita datang dengar pengajian dibilang masuk neraka. Marah nggak, ibu-ibu. Nah, berantem nggak jadinya. Nah, jadi orang yang ekstrim kanan itu kita ingatkan jangan lagi tuh udahlah kalau kamu nggak mau ikut maulid kau aja nggak usah ikut tapi jangan dibilang orang masuk neraka yang mau maulid mau nggak bu kompak-kompak gitu bu damai nggak kita kalau kayak gini cara berislam wasatiyah ini damai Islam ini membuat kita hidup menjadi enak bu ibu mana lebih aman buka kerudung dengan pakai kerudung Orang yang sering diperkosa, orang yang pakai kerudung atau yang buka kerudung. Nah, udah jelas, ibu pakai kerudung tuh lebih aman. Ibu merasa lebih jelek, apa lebih cantik pakai kerudung? Lebih cantik lah, Bu. Coba durian rasanya enak, enggak? Karena enak, bungkusnya dibuat Tuhan, keras, ada duri-duri, enggak sembarangan bisa ngambil buahnya. Perempuan juga. Dibuat Allah supaya terhormat, berharga, mulia. Disuruhnya bungkus yang bagus, kan cantik buah. Ada ibu-ibu bilang, Pak suami saya kurang sayang sama saya. Oke, saya tahu. Kalau kerudung ibu cuma empat, memang nggak sayang lah suami ibu sama ibu. Kerudung ibu berapa? Ternyata lebih seratus kerudung. Ibu-ibu ini berapa kerudungnya? menang ngitung. Banyaknya kurang dari 100 apa lebih dari 100? Ya. Ah yang benar. Ya. Kalau 50 lebih apa kurang? Ya. Yang benar? Ya. <laughs> Jadi Bu, supaya enak hidup ini ikutilah apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Saya makin tua kok rasanya makin enak hidup ini. Ibu makin tua makin gak enak apa makin enak? Ada orang makin tua makin gak enak, kenapa? Sakit-sakitan, mukanya udah jelek katanya ya kan. Uangnya susah, orang gak suka sama kita, kita suka dicaci-caci, dibully, ada yang kayak gitu. Tambah tua tambah sedih sekali dia hidup. Ada enggak mungkin tua makin enak? Hatinya gembira, anak cucu pada sayang. Ibu kayaknya hidupnya gembira ini, senyum. Ya bu ya, anak ibu pada sayang sama ibu. Cucu-cucu kalau suka ngumpul sama ibu ya, senang dia sama neneknya. Nah, karena ibu baik. Kenapa ibu disenangi anak cucu? Karena ibu dekat sama ajaran Islam, benar gak bu? Sekiranya ibu jauh dari ajaran Islam, ibu suka mabuk, suka main judi pulangnya jam satu malam. Suka gak anak cucu? Ibu-ibu ini kenapa enak hidupnya karena ibu-ibu ini jadi ibu yang soleh kalau enggak saya ngeri sekali ya sekiranya istri saya pulangnya jam 3 malam pulang main judi sambil mabuk-mabuk kalah judi apa jadinya saya ini tapi kalau punya ibu istri seperti ibu-ibu modelnya cantik rapi bersih sholat nggak pernah mabuk-mabuk nggak pernah main judi baik sama orang bahagia sekali nah inilah kalau kita ikut ajaran Islam, makin lama makin enak hidup itu. Begitu kita meninggalkan dunia, indah sekali rasanya. Nah, ini ada syair dari Ibnu Asakir bagus sekali. Katanya begini ya, Ibnu Asakir ya orang dari Mesir. Ketika engkau lahir ke dunia, dengar ya bu ya. Ketika engkau lahir ke dunia, semua orang di sekelilingmu, termasuk kedua orang tuamu, tertawa kegirangan menyambut kelahiran kedatangan. Gembira enggak Bu orang anak lahir? Karena itu berbuat baiklah kamu selama hidup agar nanti orang yang menyambutmu ketika kamu lahir tertawa kegirangan akan terisak-isak menangis melepas kepergianmu. Ada enggak orang mati senang orang lain? Ada. Ada enggak orang mati terisak-isak dia menangis? Ada. Nah, hmm. Kenapa itu? Kenapa ada orang mati tapi orang lain jadi ketawa kegirangan? Ya karena jahat. Ada dia, nggak aman kita, nggak tenang kita. Ibu punya nggak teman? Kalau ada dia rasanya nggak enak kita datang. Mendingan kita pulang aja. Ada nggak gitu? Karena orang ini nggak baik, suka ngomong-ngomongin kesalahan orang aja. Tapi ada nggak ibu-ibu? Kalau nggak ada dia rasanya nggak enak. Gak ada lo nggak rame katanya. Ada. Ibu-ibu termasuk yang mana nih? Kalau datang orang nggak suka atau kalau datang orang, woi, bu datang ya sini sini. Termasuk yang mana? Atau dua-dua nggak? Tergantung. Iya. Ada, ibu pernah dengar nggak istilah timun bengkok? Iya, timun bengkok. Nggak pernah dengar? Kan ibu-ibu suka belanja. Kalau dulu waktu kecil saya, timun bengkok itu nggak dihitung ya. Kalau udah beli, udah ditimbang timun yang bagus, ada yang bengkok, ambil aja. Gak usah bayar. Ya begitu di pasar. Bayar juga? Wah terlalu. Timun bengkok suruh bayar. Jadi ada manusia itu seperti timun bengkok. Adanya nggak nambahin. nggak dihitung. Ya datang-datanglah dia, pergi-pergilah dia. Biasa aja orang sama dia. Kesian ini orang. Tapi ada orang itu seperti garam dalam gulai gimana garam dalam gulai? Kalau nggak ada garam gimana rasa gulainya? Tengah. Ah, tapi kalau kebanyakan juga keasinan. Tapi yang jelas kalau nggak ada garam gimana? Nah, ada nggak diantara kita ini atau kita termasuk kalau kita nggak datang orang rasa kehilangan? Hmm, kalau kita datang, gue datang dia, semuanya pada gembira ada. Itu orang lain apa kita? Tengah. Alhamdulillah. <tengah> Berarti semuanya bangsa kompak-kompak ya? Kalau ada satu pun nggak datang, pasti ada yang nanya kenapa nggak datang Ciano? Di telepon bu, kenapa belum datang bu? Kami nunggu nong -nong nunggu, ada yang kayak gitu? Semuanya kayak gitu? Enggak ya? Ada yang timun bengkok nggak di sini? Mau datang dia datanglah, mau pergi pergilah nggak dihitung. Ibu jangan 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 timun bengkok ya bu ya, nggak dikenang orang. Mau datang datang aja lah dia, mau pergi pergi kasihan. Saya kira salah satu yang di, seperti garam itu ibu ini, ketua ya. Gimana kalau ibu ketua nggak datang? Hambar, Hambar ya? Wah ah, sepi banget ini mana ibu ketua? Pada sibuk semua. Ya. Tapi ada nggak? Nggak datang dia dia aja yang lain. Ada? Nggak ah. berani segan bilangnya, tapi ada ya. <laughs> Bu bisa nggak kita merubah kita itu jadi garam dalam gulai? Kalau nggak datang kita orang nanya-nanya mana ibu? Kenapa kita sampai ditanya-tanya orang? Karena kita baik, wajah kita selalu senyum. Kita kalau wajah kita senyum, orang yang tadi sedih melihat wajah kita senyum, berkurang tadinya, benar gak? Tadi orangnya gembira, tentu wajah kita merengut kayak jeruk perut gitu. Yang gembira tadi jadi tambah gembira apa ikut sedih? Nah itulah wajah ini besar sekali pengaruhnya. Wajah saya ini termasuk tambah sedih ngeliatnya atau tambah gembira? Nah karena saya berusaha senyum. Saya kalau lupa senyum ngeri juga mukanya muka batak. Muka bata tuh kayak makan orang katanya. Tapi kalau ingat senyum lumayan juga mm -mm, masih oke okay lah ya. Orang bata kalau nggak senyum ngeri kan Bu, kayak makan orang. Ah, udah jam 5 lewat 3 berarti sedikit lagi. Kalau gitu tanya jawab ya. nggak usah banyak, banyak yang tadi itu udah banyak atau masih kurang. Udah cukup. Nah, yang penting... Ibu-ibu ini setelah pengajian sama saya pulangnya hatinya happy-happy, gembira-gembira. Saya lihat beda sama yang tadi. Tadi masih biasa sekarang udah pada senyum semua ini. Aduh, padahal belum dikasih duit ini. Kalau saya kasih duit lebih senyumnya lebih apa lagi? Lebih lebar lagi ya. Oke, sekarang periode ngasih duit mau. Tapi utang dulu nanti Bapak itu yang bagi-bagi karena uangnya tinggal. Ya Pak ya. Nah, saya ngasih pertanyaan. Pertanyaan yang tadi itu, kalau pertanyaan ringan, hadiahnya lima ribu aja. Kalau agak berat sepuluh ribu, kalau yang lebih berat lagi dua ribu, kalau yang utuh banyak lima ribu, mau. Nah, sekarang saya kasih hadiah yang lima ribu dulu. Wah, yang paling banyak. Siapa yang bisa menceritakan? apa itu paham ahlus sunnah wal jamaah dan apa ciri-cirinya secara lengkap. Ada nggak? Coba tunjuk tangan ibu-ibu. Kalau kami di Medan, tunjuk tangan duluan. Urusan tahu nggak tahu, duluan belakangan. <laughs> yang penting udah tunjuk tangan, siapa-siapa tahu, tiba walaupun nggak bisa dikasih 50.000 ribu juga kan gitu. Ada nggak yang bisa menerangkan? Ibu ya? Alhamdulillah, tepuk tangan dong.

akidah itu keyakinan kepada Allah, syariah itu ajaran-ajaran Islam atau hukum-hukum Islam, alat itu uh, sama dengan tasawuf atau tingkah laku ya manusia. Uh, yang apa sih Imam Gajah itu lupa lagi. <laughs> Imam Imam akidah itu mengikuti jam eh uh, akidah itu mengikuti Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali ya Pak. <laughs> <laughs> uh, ak akidah itu begitu ajaran Imam Sapei Han eh ya Allah apa lagi <laughs> <laughs> Imam Al, Al Ghazali eh, oh ya, Abu Hasan Asari ya itu Imam Sapei, uh, eh, saya, eh, oh, say, oh, salah. Bagi-bagi <tik> aja. <tik> Al Ghazali. alam. <tik> Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rita. Hmm, akan menjawab pertanyaan dari Pak Ustad. Wasatiyah artinya pertengahan. Jadi hmm, kalau diibaratkan enggak ke samping kanan atau ke samping kiri. Jadi di pertengahan di tengah-tengah. Begitu Pak Ustad.

yang yang kanan yang kanan orang Islam yang membela Islam atau seperti hmm, <sumur> ya. terlalu ya kanan itu di aja <laughs> ya, soalnya sambil ngasuh anak ya Pak Ustad. Oh ya, kalau yang kiri orang Islam tetapi menjelekan Islam. Seperti ya, kalau yang terlalu kanan, golongan kanan. Contohnya merasa paling benar sendiri atau iya suka menyalahkan yang lain jadi ibaratnya dia pengen betul sendiri seperti itu pak ustadz gitu membuat, membuat suasana bisa jadi berantem nah. ya yeah. oh, nah. <laughs> alhamdulillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, untuk yang Bismillahirrahmanirrahim izin menjawab, Ustadz. Untuk yang alwasliyah al itu uh, penengah antara kaum tua dan kaum muda. Untuk kaum mudanya itu berasal dari seperti muhammadiyah, yang kaum tuanya itu organisasi seperti NU. Saat saya termasuk tim penasehat, karena kenapa saya bisa jadi veteran padahal saya orang sipil? Saya pernah ikut tadi sudah dibacakan, saya pernah diikutkan utusan Indonesia di kontingen Garuda 23A di PBB di Lebanon Selatan untuk menjaga perdamaian perang Israel dengan Lebanon. Saya dulu tahun 2006-2007. Uh, grup saya itu anaknya SBY AHY. Dia juga ikut dulu waktu itu. SBY itu juga pernah ikut kontingen Garuda juga. Jadi orang-orang yang pernah ikut kontingen Garuda selesai dari sana bisa mendapat gelar sebagai veteran RI dan berhak dimakamkan di makam pahlawan. Alhamdulillah saya gini-gini juga Veteran-veteran itu lambang pahlawannya satu negara dan boleh di untuk penghormatan kepada veteran boleh dikuburkan di makam pahlawan. Cuma bukan makam pahlawan di Jakarta karena itu kelas 1 A di daerah boleh saya nanti kalau boleh dikuburkan makam pahlawan Medan saja karena saya lahir di sana. Baiklah ibu-ibu, ibu-ibu dengan ceramah ini makin gembira apa jadi sedih? Ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu bertambah apa berkurang ilmunya? Nah, ada gak bertambah semangatnya belajar? Ibu bisa gak ceritakan lagi di rumah apa yang ibu dengar tadi? Iya belajar itu kayak gitu, jangan dimakan sendiri, bagi-bagi. Jadi saya dap, kalau ibu mengamalkan yang saya ajarkan, saya dapat pahala. Ibu ajarkan lagi orang lain, orang lain ngamalkan, saya dapat juga. Itulah pahala ngajar ini, luar biasa. Nanti meninggal pun saya ibu ngamalkan saya tetap dapat hebat nggak jadi penceramah ini pendakwah? hebat memang nggak bentuk uang gitu maka kita keluar duit tapi duit yang kita keluarkan itu itulah nanti tiket ke surga cuma dua ribu untuk beratus ribu cuma seratus ribu tapi itulah tiket ke surga biasanya orang ceramah orang ceramah yang dikasih duit ini yang ceramah yang ngasih duit ah Gak apa-apa, saya ada duit soalnya. Saya bukan orang miskin, orang ada pensiun saya. Mobil saya pun keren baru, gak pun, jadi ibu gak usah ngasih duit, saya ngasih duit. Tapi dikit-dikit ya. Nah. Baiklah, udah pas waktunya satu jam seperti yang dijanjikan. Lebih kurang mohon maaf, terakhir rasakanlah bu bahwa sesama muslim ini saudara. Kita dipersaudarakan Allah dalam Islam, jadi jangan saling mencela, saling mencaci, saling membenci. Kalau ada rasa nggak suka tahan dirilah maafkan aja. Itu akan membuat kita, mungkin itulah yang membuat kita masuk surga nanti. Mungkin kemaafan kita sama saudara kita itulah yang membuat Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin kemaafan kita sama saudara kita juga membuat kita nanti ketika sakratul maut dimudahkan Allah kita melepas nyawa kita begitu juga orang lain yang suka memaafkan kita kita juga jangan pikir kita orang aja yang salah sama kita kita pun banyak salah sama orang kita pun berharap saudara kita itu memaafkan kesalahan kita supaya kita tenang nanti meninggalkan dunia ini apalagi umurnya udah kepala enam udah dekat itu ya kan saya udah kepala enam ini rasanya udah dekat lagi aja makanya berbuat baik aja lah kita ya kan nah, kurang lebih kurang maafkan aja kalau ada yang bisa dibagi-bagi aja sama orang Ibu bu ya Oke, okay, kita tutup. Wabillahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. serius, bukan ece-ece. Jadi jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang ngelamun. Sayangnya kadang-kadang bahasa Arab gak paham kita. Nanti kita pakai bahasa Indonesia lah doanya sedikit bahasa Arab ya. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ini lemah. Dengan doa inilah kita menambah kekuatan dan mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang kita harapkan. Allah Azza Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده Ya Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi maha penyayang. Terima kasih, Ya Allah. Engkau telah hidupkan kami, dan hari ini Engkau pertemukan kami dalam majlis yang mulia ini, Ya Allah. Majelis insya Allah, yang Engkau ridhoi, Ya Allah, di mana malaikat bertaburan datang kemari, Ya Allah, untuk mendoakan kami supaya kami tentram hati kami ya Allah, supaya kami selalu merasa bersaudara ya Allah. Mudah-mudahan berkah hidup kami ya Allah, berkah umur kami ya Allah, berkah rezeki kami ya Allah. Sudah lama kami jalani hidup ini ya Allah, andai kata ada kebaikan di dalamnya, jadikanlah itu yang menyebabkan kami mudah melepaskan nyawa kami nanti ya Allah, menghadapi sakratul maut, Mudah-mudahan kebaikan yang kami lakukan, ditambah pengajian hari ini yang kami ikuti, membuat kami bebas dari azab kubur. Ya Allah, mudah nanti di Padang Mahsyar menghadapi mizan timbangan yang Engkau lakukan. Ya Allah, dan mudah-mudahan dengan mudah Engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Allah, kami berusaha untuk menghadapi hidup ini. Kami ada suami, ada anak, ada tetangga, ada istri. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang menambah kami cinta kepadamu ya Allah. Jagalah mereka supaya mereka juga menjadi hamba-hamba pilihan yang beriman kepadamu ya Allah. Hamba-hamba yang solih, jadikanlah anak keturunan kami menjadi orang-orang yang menjadi ikutan bagi orang-orang mukmin ya Allah. Jauhkanlah mereka dari hak siksamu ya Allah. Dari azabmu yang di dunia ini ya Allah. Jangan sampai mereka jatuh ke ranah yang hitam ya Allah yang merusak pergaulan yang merusak akhlak ya Allah. Mudah-mudahan kami dan keluarga kami Engkau jaga ya Allah menjadi orang yang menjadi contoh bagi orang yang lain ya Allah. Contoh-contoh sebagai orang yang baik. Kalau ada kesalahan kami maafkanlah ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana salamna anfusana wa ilam lana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhhirati Hasan waqi azanar Wasallah wa Sayyidina mu Muhammad wala alihi Wasabi jimain Walhamdulillahirobbil alamin raqbalallahingkum minna Mau foto bersama? Saya duduk sini aja ya Ibu-ibu belakang ya. Ayo. Nah. Udah sore, ayo cepat ya. Biar ada kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Alhamdulillah Al-Wasliyah TV sudah mengudara di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Simak tayangan yang berkualitas dan ajak keluarga untuk menyaksikan tayangan Al-Wasliyah TV. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadikan kita menjadi umatan wasaton bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.